Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita kembali bersama Sembang Pekerja dengan Yus Hamizan dari NUBE KLSP. Okey, Yus, tadi kita mulakan sentiasa dengan berpesan kepada kawan-kawan kita untuk hantarkan komen, pandangan dan juga cadangan ke sembangpekerja@gmail.com. Kita nak dengar suara dan luahan hati rakan-rakan kita di luar sana. Yus, sebelum kita berhenti rehat, tadi kita bercerita tentang bagaimana bank dengan jayanya dapat mengharungi pandemik ini, masih lagi sedang mengharungi pandemik ini dan mencatatkan keuntungan. Dengan mencatatkan keuntungan, bank ini telah memberikan imbuhan insentif laba kepada pengurusan tertinggi sehinggalah kepada kakitangan sokongan dan di bawah-bawahnya. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bank sebab ramai ahli-ahli kita, semua ahli-ahli kita yang ramai, begitu ramai sekali adalah pekerja-pekerja bank. Ya, betul. Jadi golongan M40 dan B40 diberikan imbuhan walaupun dalam dalam pandemik ini. Masih merasakan. Cuma yang kita jadi kita persoalkan sedikit tadi adalah kemungkinan keuntungan ini datangnya daripada pengurangan kos yang kita takutkanlah. Dan pengurangan kos ini pula datang melalui penyumburan luar tugas dan juga fungsi rakan-rakan kita. Ada juga yang, tapi tak ada kot yang kena VSS dalam ada pandemik. Dalam waktu itu pun ada juga bank yang masih mengeluarkan VSS, bro. Di mana yang ini pun sebenarnya kita bantah, kita tak setuju sebab pada waktu ini memang sangat tak sesuai pemberhentian kerja. Dan apakah alasan untuk memberhentikan pekerja pada waktu ini sedangkan bank mencatat keuntungan? Betul. Tak nampak logik tu, kan? Tak nampak logik. Tapi daripada segi orang di luar bank macam akulah, perkara yang bakal dirindui pada bulan Mei nanti apabila air sinar dah tak bersinar, air lestari pun dah jadi lesteruk, adalah moratorium tu. Ya, betul. Nak penghabisan ni lah kita cerita. Okey, kalau anda kata seseorang itu bergaji RM5,000 sebulan, RM5,000 sebulan untuk menyara keluarga, tapi dalam kehidupan sekarang ini dengan pinjaman rumahnya, pinjaman kenderaan dia, kita ambil dua tu cukup lah. Rasanya 50% daripada pendapatan ataupun gaji dia dah dikomit kepada pembiayaan. Ya, betul. Ya, jadi kalau daripada 5,000 dia dapat 2,500 yang bersih untuk tanggung anak bini di rumah. Okey. Dengan moratorium aku berpendapat lagi 50% gajinya itu dapat dikembalikan dalam bentuk aliran tunai kepada dia. Ya, betul. Okey. The reach is much further use. Okey. Dia bukan sekadar kelegaan kepada individu dan juga keluarga dia, tetapi dia juga boleh membawa kepada kelegaan ekonomi. Betul. Dia lebih rela nak berbelanja. Iyalah, dalam pandemik. Nak berbelanja pun kita fikir. Sebab kita tak tahu apa situasi akan datang. Adakah syarikat kita akan terus bertahan? Adakah kita masih terus bekerja, kan? Jadi dengan adanya orang kata kelegaan tambahan tadi disebabkan moratorium macam bro cakap, 50% daripada gaji. Adalah 50%. Ada this yang saya tahu dia 50 ke 70% bro. Daripada gaji kita. Daripada gaji kita adalah untuk pembiayaan. Ini saya boleh katakan segolongan besar lah. Okey, jadi sekarang ni kelegaan tu macam perlu cakap disalurkan kepada ekonomi dan menjana ekonomi dalam sebenarnya membantu ekonomi kita untuk bangun dan orang kata dekat situ orang kata dia punya aliran tu. Okey, tak, sebenarnya yang aku nak cakap dengan tadi tu rasanya boleh dipertimbangkan semula moratorium tanpa syarat. Ya bro, tanpa syarat. Kalau moratorium tanpa syarat ni tanpa diberikan syarat beban pembuktian yang apa isteri saya pun dah tak kerja, gaji dikurangkan, overtime dah tak ada, apa semua automatik lah bagi automatik. Sebab lebih banyak aliran tunai, bukan duit, lebih banyak aliran tunai di dalam tangan masing-masing, lebih banyak
kelegaan untuk dia berbelanja. Ya, betul. Dia bila dia berbelanja, itulah juga kitaran ekonomi kita akan mula berganjak balik. Ya, betul, betul, betul. Secara holistiknya kita perlu perhatikan macam tu. Jadi aku kalau boleh lah kita kita nak mohon supaya moratorium tanpa syarat ini dikembalikan. Dikembalikan. Tak lama dah ni. Sebab apa? Sebab sebelum ni pelaksanaan tu berlaku tanpa syarat, bank masih mencatat keuntungan. Jadi sebenarnya pada saya wajar dan perlu. Ini adalah orang kata sebab bank untung. Kaki tangan dia pun merasa. Jadi sekarang ni adalah waktunya orang kata apa untuk orang kata berikan kembali kepada kepada pelanggan masyarakat. Di mana kewajipan dia tu kan. Sebab timing dia pun cantik. Ya, betul. Okay, kita cerita tadi tak berapa lama lagi Aisina dan Ain Lestari duit kita yang kita ambil semula daripada EPF duit ni. Kita tu ha. Duit kita yang kita ambil semula daripada EPF ni habis. Tak lagi boleh dikeluarkan. Yep, betul. Jadi kelegaan yang di kelegaan sementara yang Ai Lestari dan Ai Sinar berikan ini perlu disambung dan ditampung oleh moratorium. Ya, betul. Betul. Setuju. Setuju. Tapi itu balau macam mana pun, bro? Ini adalah pandangan kita. Ah, kita tahu kau nak ke mana. tuan-tuan dan puan-puan, Yus ni sebenarnya nak kata, silakan Yus. Tak, sebab itu adalah pandangan kita. Walau bagaimanapun kita dekat sini, kita nak tanya dengan kawan-kawan kita dekat luar sana. Kalau dia orang ada pandangan, adakah dia orang rasa moratorium ni wajar dan perlu? Moratorium tanpa syarat. Tanpa syarat ni wajar dan perlu. Ataupun sebenarnya memang tak perlu dah kan. Sebab kita kena tengok bukan saja kita dalam sektor perbankan. Sebab kita setakat ni alhamdulillah. Tapi ada ramai orang lagi di luar sana. Mungkin saudara kita, mungkin jiran kita kan yang memerlukan benda ni. Tapi pandangan, berikan pandangan korang. Tapi bro, okay, it's a cycle. Again, it's a cycle. Kalaulah industri banking, perbankan ini tidak terkesan. Okay, tidak terkesan, masih lagi menerima gaji, masih lagi menerima imbuhan, masih menerima bonus. Tetapi, kita kena juga fikirkan orang yang di luar industri banking yang memerlukan moratorium itu supaya ekonomi kita tetap berjalan. Ya, betul. Dan akhirnya kitaran itu datang kembali ke bank. Kepada bank, betul. Betul tak? Betul. Jadi nak menjaga, orang putih kata, kan, help me to help you. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mohon kepada rakan-rakan, kau gelak besar. Kita nak mohon kepada rakan-rakan kita, hantarkan komen pandangan dan cadangan anda, perlu ataupun tidak moratorium tanpa syarat dikembalikan selepas Ai Lestari dan Ai Sinar habis. Ya, yeah, betul. Okay? Yeah. Jadi dengan itu, Yus, kita ucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama kami. Ingat, hantarkan email ke sembangpekerja@gmail.com dan kita berjumpa lagi selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.